Program TMD ke-111 Kodim 07 18 Pati yang digelar di Desa Taman Sari menjadi berkah untuk warga desa setempat. Salah satunya adalah Sulika penjual legen karena seringnya anggota TNI membeli legen milik Sulika, pendapatannya kian meningkat. Dalam pelaksanaan program TMMD ke-111 Kodim 07 18 Pati, anggota TNI lakukan kunjungan ke rumah warga Desa Taman Sari, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Salah satu tempat yang dikunjunginya adalah rumah Sulika, warga Desa Taman Sari yang setiap harinya berjualan legen, siwalan, dan dumbek. Sulika mengatakan kehadiran anggota TNI di desanya, usaha jual legen miliknya menjadi ramai dan sering menerima pesanan dari TNI sehingga menambah pendapatan ekonominya. Di sini jual apa, Bu? Dumbek legen siwalan. Tadi Bapak TNI di sini ngapain, Bu? Ya, banyak yang pesan mau beli legen dumbek siwalan. Ya, alhamdulillah ada, Mbak. Karena Bapak TNI ke sini banyak yang mau pesan dumbek siwalan legen. Jadi tambah pemasukan. Sulika berharap adanya program TMMD di desanya diharapkan dapat membawa Desa Taman Sari menjadi desa yang lebih baik dan maju. Tim Liputan, Cahaya TV.